Ini adalah video yang tengah viral di TikTok sekarang. Mengenai seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Mursal diputuskan akan dihukum bunuh kerana telah membunuh sepupunya. Ibunya datang untuk berjumpa kali terakhir. Dan keluarga Muhammad bin Mursal ini sampai meminta maaf kepada keluarga korban. Makanya mereka memberikan duit, harta dan merendahkan diri mereka sendiri. Membuang kehormatan, membuang pangkat mereka demi Muhammad bin Mursal agar dapat dimaafkan. InsyaAllah hari ini kita akan bahas mengenai kisah ini dan hukuman yang berada di Arab Saudi. Jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang tengok channel ini, apa kabar? Ya, anda. Saya doakan semoga anda diberikan kesihatan yang berpanjangan dan dijauhkan daripada segala musibah yang menimpa. Sahabat semua, baru-baru ini tengah viral video seorang lelaki yang bakal dihukum bunuh. Sehinggalah kebanyakan negara seperti India, Pakistan, Indonesia, Malaysia mempersoalkan dan memperkatakan, juga bingung apa yang berlaku. Kenapa kena dihukum bunuh? Apa yang dia dah lakukan? Dan sebagainya. Sebenarnya kes ini bermula dengan seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Mursal Ali Rizq yang dilahirkan di Najran pada tahun 1995. Kalau sekarang ni umurnya dalam 28 tahun lah kan. Jadi dia ni merupakan seorang warga negara Arab Saudi. Bila disebut Arab Saudi semestinya beragama Islam dan tertakluk dengan undang-undang syariah Islam di sana. Kejadiannya ialah Muhammad bin Mursal ni telah pun membunuh sepupunya yang bernama Mu'aid bin Abdullah Al-Sinaj disebabkan berlakunya perselisihan faham di antara mereka. Dengan Muhammad bin Mursal ini dikatakan menikam Mu'aid beberapa kali. Tidak cukup dengan itu, dia menembak lagi mangsa sehinggalah mati. Oleh kerana disebabkan pada waktu itu adanya saksi yang melihat keadaan tersebut, maka pihak polis pun mudahlah untuk menangkap Muhammad bin Mursal ini. Dan dia pun dibicarakan di mahkamah sehinggalah dipenjarakan. Jadinya dalam proses pembicaraan itulah keluarga Muhammad bin Mursal ini cuba untuk buat sebaik mungkin bagi menyelamatkannya daripada dikenakan hukuman yang lebih berat, iaitu hukuman mati. Dan sebenarnya Muhammad bin Mursal ni bukanlah daripada suku biasa-biasa sahaja, tapi dia adalah daripada suku Ar-Rizq yang dianggap sebagai salah satu suku yang paling terkenal dan penting di dalam kerajaan Arab Saudi sekarang. Ia juga adalah salah satu suku yang besar di Teluk Arab Saudi. Dan sememangnya suku Ar-Rizq ini memang masyhur dengan kekayaan dan juga jawatan. Setakat informasi yang saya dapat, kes ini sebenarnya berlaku 5 tahun yang lalu. Kes sebenar Muhammad bin Mursal ini bukanlah kes kemalangan. Sebagaimana yang dikatakan dalam portal-portal artikel daripada Arab Saudi. Makanya setelah beberapa tempoh, perbicaraan kes tersebut telah pun mendapat keputusan daripada mahkamah dengan menjatuhkan hukuman pancung sampai mati kepada pelaku, iaitu kepada Muhammad Mursal tadi pada tarikh 20 September tahun 2023. Baru-baru ini jugalah. Dan ianya kembali viral dan di-share di mana media sosial, juga menjadi perbualan orang ramai, khususnya orang Arab sendiri, mempersoalkan kenapa tidak dimaafkan. Ada juga yang mengatakan seharusnya itulah balasan yang setimpal bagi seorang pembunuh. An-nafs bin nafs, nyawa dibalas dengan nyawa. Ada juga yang mengatakan sememangnya itulah sepatutnya yang berlaku disebabkan kekejaman yang dia lakukan dan sebagainya. Untuk pengetahuan semua, Arab Saudi ini daripada dulu lagi memang mengamalkan undang-undang hudud. Hudud ni ialah jamak daripada perkataan had, iaitu memisahkan sesuatu agar tidak bercampur dengan perkara-perkara yang lain. Ianya juga adalah hukum-hukum jenayah yang sudah ditetapkan oleh syarak untuk mencegah seseorang agar tidak terjerumus ke dalam berlakunya kejahatan yang sama. Juga Arab Saudi mengamalkan undang-undang kisas ta'zir, dan ini adalah undang-undang Islam yang mana ada prosesnya sendiri, bukan terus main hukum lah macam tu. Jika membunuh akan dibunuh, darah dibaras dengan darah dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl.
yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk menjalankan hukuman qisas, balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan daripada saudaranya, pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan daripada Tuhan kamu, serta suatu rahmat kemudahan. Sudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadinya qisas ni adalah satu hukuman yang wajib untuk kita lakukan. Adapun kes Muhammad Mursal ni, ia termasuklah dalam qisas. Jadi setelah mahkamah menjatuhkan hukuman mati kepada Muhammad Mursal dek kerana membunuh, maka keluarganya pun daripada suku Rizki ini tidak berputus asa dengan mudah kerana sayangnya mereka kepada Muhammad Mursal. Jadinya mereka melakukan cara yang terakhir, yaitu meminta maaf, minta ampun, merendahkan diri, membuang segala kemegahan jawatan, dan mereka melutut di hadapan keluarga korban. Dari itu kita sendiri dapat saksikan daripada video-video yang viral bagaimana cara mereka meminta maaf. Mereka melakukan perkara tersebut kerana mengikuti hukum yang selagi ada cara untuk mendapatkan pelepasan, maka mereka akan melakukan. Tetapi keluarga korban ini tidak mahu memberi kemaafan. Mereka mahukan keadilan. Mereka mahu apa yang dilakukan oleh Muhammad Mursal ini pada sepupunya itu menjadi pengajaran, pelajaran kepada orang lain, dijadikan iktibar dan berhati-hati, bukannya membunuh dan meminta maaf. Dan sememangnya pun menjadi hak kepada keluarga mangsa untuk memilih sama ada memaafkan ataupun meneruskan hukuman. Jadinya keluarga Mu'aid bin Abdullah ini memilih untuk hukum pelaku tersebut, yaitu Muhammad Mursal, agar mereka dapat rasakan bagaimana kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Maka Muhammad bin Mursal ini pun dijatuhkanlah hukuman mati. Sewaktu hukuman itu berlangsung, ramailah ahli keluarga yang datang dan juga orang ramai menyaksikan perkara tersebut. Dan hari ini Muhammad bin Mursal dah tiada. Tetapi kisahnya menjadi pengajaran dan iktibar buat kita semua. Kerana Muhammad Mursal pun dah menginsafi segala perbuatannya, dah taubat, dah mengucap, dan itu adalah sebaik-baik kematian baginya. Dan pada ketika itu orang ramai juga mendoakan Muhammad Mursal sebelum kematiannya dan juga sesudah kematiannya. Kita berbalik kepada undang-undang Islam yang dijatuhkan kepada Muhammad bin Mursal ini, yaitu qisas. Sebenarnya hukuman Islam ini adalah untuk mendapatkan keadilan dan kepuasan kepada kedua-dua pihak, kerana itulah yang terbaik. Dan sememangnya hukum hakam dalam Islam ini sangatlah adil dan sangat-sangat sesuai untuk manusia, bukannya undang-undang ciptaan manusia sendiri. Hukum Allah ini lebih menggurunkan dan mendidik umat manusia. Dan sebenarnya ada juga hukuman qisas yang mendapat persetujuan dan saling memaafkan daripada kedua-dua pihak. Dan ini adalah yang terbaik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayaa ya ulil albab la'allakum tattaqun, yang bermaksud dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, agar kamu bertakwa. Sahabat semua, hukuman antara qisas dan hudud ni keduanya sama-sama merupakan bentuk hukuman atas perbuatan jenayah. Namun perbezaan antara keduanya jelas, yaitu qisas merupakan hukuman apabila dilanggarnya hak manusia atau hak orang lain, sedangkan hudud secara umum adalah hukuman atas dilanggarnya hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya qisas adalah dipotong tangan pelaku kejahatan akibat dia telah memotong tangan orang lain. Sedangkan contoh bagi hudud adalah dipotong tangan seorang pencuri yang memenuhi syarat, dia mencuri dan juga terbukti mencuri. Selain qisas adanya juga diyat, yaitu harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh penjenayah kepada wali ataupun waris mangsanya sebagai bentuk ganti rugi disebabkan jenayah yang dilakukan terhadap mangsa. Selepas diat adanya juga ta'zir, yaitu kesalahan-kesalahan yang hukumannya merupakan dera, yaitu dengan penjenayah-penjenayah tadi tidak dijatuhkan hukuman hudud ataupun qisas, tetapi ia terserah kepada yang selayaknya dikenakan kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi kesalahannya. Jadi sahabat semua, Islam itu dah lengkap dan sempurna daripada hal-hal yang kecil sehinggalah perkara-perkara yang besar. Kalau undang-undang manusia, orang yang membunuh hanya dipenjara mungkin 10 tahun lepas itu dah bebas, bagaimana perasaan ahli keluarga mangsa tersebut? Lain lagi kalau kes-kes yang terlepas sebab tidak cukup bukti,
sebab rasuah dan sebagainya, maka adanya tindakan ataupun balas dendam daripada pihak yang lain, sehingga terjadinya lagi pembunuhan demi pembunuhan, disebabkan tidak ada keadilan dan tidak berpuas hati, sebagaimana yang kita boleh saksikan sendiri di akhbar-akhbar yang mana sememangnya ia banyak berlaku. Islam ni adalah cara hidup kita, Al-Quran adalah panduan kita. Kita ni Allah yang ciptakan, jadinya Allah tahu yang terbaik buat kita, yang bersesuaian dengan fitrah kita sebagai manusia. Dan Allah larang juga perkara-perkara yang tidak baik buat kita. Dan sebab itulah adanya had sempadan atas tingkah laku kita. Tetapi hari ini banyak negara-negara yang memilih hukuman buatan manusia sendiri. Wallahu alam. Di marilah sama-sama kita beringat, semoga Allah beri kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Ini cukup sekitar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.